Halo bosku, selamat menonton video saya. Kali ini saya akan membuat cara membersihkan mesin dengan mudah. Bisa ditinggal tidur. Jadi yang biasanya kita membersihkan mesin yang dikorek-korek, disikat-sikat sampai begal-begal, kali ini kita bisa tinggalkan. Kita bisa tinggal tidur saja. Gini caranya. Mungkin udah pernah ada atau belum, saya nggak tahu. Saya rendam di ember, kasih air, kasih bubuk deterjen, orinsu, maupun terserah. Saya tambahkan lagi citrun untuk membersihkannya. Seperti ini caranya, bisa dilihat langsung. Campurkan aja semuanya di satu ember. Kali ini kita buat membersihkan mobil galon V-engine dengan dua silinder head. Seperti ini, kotorannya langsung keangkat, kelihatan. Ini baru dituang air sekali, baru dituang deterjen sekali. Satu ember segini cukup satu bungkus deterjen yang besar itu. Untuk citrunnya terserah, minimal dua bungkus. Tinggal direndam aja seperti ini. Kita bisa tinggalkan selama satu malam lah paling enggak. Selebihnya kita bisa gunakan waktu untuk mengerjakan yang lainnya. Lihat aja nanti hasilnya, simak terus. Dan ini hasilnya setelah satu malam direndam. Nih kita angkat, kelihatan ya, sebagian kotoran sudah memisahkan diri dari mesin ini. Apakah cukup begitu aja langsung bersih? Ternyata tidak begitu, Ferguson. Tetap aja masih ada kotoran-kotoran yang menempel. Tinggal disikat aja, dikuas-kuas sedikit lah. Nggak bakalan secapek tanpa direndam. Ini lebih mudah caranya, lebih ringan dan cukup menghemat waktu. Kita tinggal kuas-kuas sedikit untuk kerak-kerak kotoran yang susah dibersihkannya. Kelihatan ya, cukup lumayan lah, ukuran segini mah sudah bagus, sudah nggak capek. Kuas-kuas terus, pakai air sisa rendaman juga bisa. Ini bisa buat membersihkan apa aja yang di bagian mesin itu. Bisa buat klepnya, bisa buat pelaku klep, bisa buat semuanya lah bisa. Setelah diangkat, alangkah baiknya disemprot lagi pakai penetrat, biasa disebut WD, supaya dia nggak berkarat karena setelah kena air, biar nggak berkarat aja juga. Lanjutkan untuk membersihkan, cuman udah bisa dilihat ya untuk bagian-bagian yang ini nih. Kalau yang nonton ini ngerti mesin, bagian ini bagian yang susah untuk dibersihkan. Bekas-bekas oli yang panas, kerak-kerak oli di dinding-dinding mesin ini susah, karena celah-celah yang sempit itu membuat susah kita untuk membersihkannya. Berkat direndam ini, pakai air ini, pakai deterjen, pakai citrun, sebagian kotoran udah hilang. Jadi kita tinggal membersihkan sisa-sisa yang belum hilang gitu. Cuma segini mah termasuk sudah bagus lah.
tinggal dibersihkan lagi kalau mau lebih bagus. Nah itu tadi, seperti itu caranya, cukup mudah, bahan juga cukup murah, tidak menguras waktu. Ya, selamat mencoba, semoga mendapatkan hasil yang lebih bagus dari ini. Sponsori siapapun kecuali disponsori dari bengkel Jofat Geres, berada di Tangerang. Jadi bisa yang di Tangerang kalau ada keluhan atau butuh sesuatu untuk permasalahan mengenai mobil, boleh ditanyakan, nanti ada di deskripsi untuk kontak langsungnya. Berikut video dari saya, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa komen, like, share, dan berikan masukan kepada saya. Baik buruknya saya terima. Terima kasih.